Penutupan sementara pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dilakukan setelah sejumlah pegawai terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes usap yang dilakukan. Penutupan dilakukan mulai 29 Desember hingga 3 Januari setelah dilakukan konsultasi berjenjang dengan pihak terkait. Untuk layanan terbatas seperti perekaman dan pengambilan KTP atau dokumen yang telah selesai sebelumnya, dapat diakses di kantor kecamatan masing-masing. Upaya sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan juga dilakukan di lingkungan kantor Disdukcapil Makassar guna mencegah penyebaran COVID-19. Sementara Dinas Dukcapil Kota Makassar di lockdown atau ditutup total karena sudah hasil beberapa satgas kopi, ada beberapa teman kita di dalam pegawai itu sudah positif COVID, ada kurang lebih 10 lebih ke atas lah. Tapi untuk pelayanan bagi masyarakat, silakan bisa mengakses di kantor camat masing-masing karena kecamatan masih buka. Tapi untuk kantor induk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ini ditutup total.